semuanya, nama aku Isya Rahma, I'm back with another video. Bagi yang belum tahu aku siapa, perkenalkan aku Isya, mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2020. Nah, sesuai judulnya nih, di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian nih buku-buku apa yang recommended gitu ya untuk mempelajari UTBK, khususnya TPS atau Tes Potensi Skolastik. Dan di akhir nih ya, aku bakalan ngebagiin 3 buku keren-keren ini. Jadi kalau misal kalian tertarik untuk mendapatkan salah satunya, jangan lupa untuk nonton sampai akhir karena persyaratan aku taruh semua di akhir video. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get into it. Oh ya, sebelum aku ngasih tahu buku apa yang recommended menurut aku, video ini sama sekali nggak disponsori oleh pihak manapun ya. Jadi apapun yang aku sampaikan di sini merupakan honest review aja menurut pengalaman aku gitu selama menjadi pejuang PTN. Buku pertama yang aku rekomendasiin ke kalian adalah buku Wangsit. Nah, buku ini kayaknya udah rahasia umum ya kalau sekeren itu. Nah, kenapa aku merekomendasikan Wangsit? Karena buku-bukunya itu dibagi per mapel. Jadi ada matematika, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Kalau untuk TPS dijadikan satu buku supaya lebih ringkas gitu ya. Nah, selain itu soal-soalnya itu juga lengkap banget dari tahun 2000-an awal sampai yang paling baru. Kalau di buku Wangsit yang 2021 ya ada soal-soal dari SBMPTN 2020 kayak gitu. Jadi benar-benar up to date. Selain itu pembahasannya menurut aku lengkap banget dan dilengkapi juga trik-trik cepet gitu ya. Karena kan waktu ngerjain UTBK kita perlu waktu yang singkat. Nah, selain itu di Wangsit itu juga ada materinya, materi kayak singkatnya gitu. Cuman lebih banyak soal-soal. Terus saran aku kalau semisal kalian waktu persiapannya tuh lumayan panjang, boleh dikerjain dari soal-soal yang tahun 2000-an awal gitu ya, sampai yang paling baru. Tapi kalau semisal persiapan kalian tuh cuma tinggal hamin sebulan atau hamin 2 bulan, coba difokusin dulu ke soal-soal SBMPTN yang terbaru gitu ya, misalkan dari 2010-an ke atas atau bahkan 2015-an ke atas. Karena kemungkinan besar soal UTBK-nya itu bakalan lebih mirip sama UTBK tahun lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu, mungkin lebih relatable gitu dibandingkan yang 2000-an awal. Nah, buku kedua yang aku rekomendasiin ke kalian adalah buku GO. Kenapa? Karena sebagian besar soal-soal yang ada di sini itu tipenya mirip banget sama UTBK tahun 2019 dan ada juga beberapa yang mirip sama UTBK tahun 2020. Selain itu di sini juga pembahasannya lengkap, tapi ini itu nggak ada materinya ya, pure soal-soal doang. Nah, aku rekomendasiin ini juga karena GO atau Ganesha Operation ini kan bimbel yang lumayan gede di Indonesia dan ini juga diperjualbelikan secara bebas meskipun kalian bukan dari anak GO. Nah, buku ketiga yang aku rekomendasiin adalah buku The King. Aku nggak punya fisiknya sekarang karena udah aku kasihin ke adik kelas aku. Kenapa aku rekomendasiin The King? Karena dia itu sistemnya lumayan kayak Wangsit ya. Selain dibagi per mapel, dia juga dibagi per bab. Cuman aku nggak sukanya adalah karena di-pack jadi satu. The King tuh tebel banget bukunya. Terus perbedaannya sama Wangsit adalah kalau Wangsit ini kan dia dibaginya per bab, tapi lebih banyak soal-soalnya dan materinya sedikit. Sedangkan kalau The King, mungkin aku taruh fotonya di sini ya. Kalau The King ini dia tuh lebih banyak materinya dan lebih sedikit soal-soalnya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan lah ya kalian mau belinya Wangsit atau beli The King. Nah, untuk mengakali buku The King yang tebel banget, aku tuh datang ke fotokopian terus minta untuk dijilidin ulang supaya dibaginya per mapel gitu. Jadi nggak terlalu tebel, kan tebel banget gitu kalau dibawa kan berat. Jatuhnya kayak Wangsit gitu. Tebelnya mungkin sekitar seginian gitu ya. Nah, buku terakhir yang aku rekomendasiin ke kalian adalah buku SKS. Aku hanya merekomendasikan ini ke teman-teman yang udah selesai memahami konsep-konsepnya ya, karena buku ini isinya cuman rumus-rumus aja dan menurut aku ini nggak cocok untuk jadi sumber belajar gitu, karena sebenarnya rumus-rumusnya lengkap tapi cukup singkat di awal. Karena aku tuh belum bener-bener paham sama konsep-konsepnya, aku bingung buka buku ini. Ini bisa jadi one stop solution kalau misal kalian udah pahamin materi gitu, misal dari Zenius terus males nulis atau gimana, rumus-rumusnya bisa lihat dari sini. Dan perlu diingat juga, rumus-rumus itu sebenarnya kan cuma jadi jembatan aja untuk ngerjain soal. Yang terpenting itu teman-teman harus pahami konsepnya. Kalau semisal kalian udah paham konsepnya, mau kalian tahu rumusnya atau nggak tahu rumusnya juga tetap bakalan bisa ngerjain. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi rumus itu nggak seberapa penting sih, asalkan kalian paham konsepnya. Nah, udah selesai nih videonya. Semoga video ini bisa jadi pertimbangan teman-teman yang bingung nih mau pakai buku apa sih untuk mempersiapkan UTBK, karena lumayan banyak juga yang tanya-tanya ke aku.
aku. Oh ya, sebagai disclaimer nih teman-teman, semua penulis dari buku-buku ini sama manusianya kayak kita, jadi bisa aja salah. Kalau semisal kalian menemukan sesuatu yang rancu atau mungkin membingungkan, kalian bisa diskusiin itu dulu ke teman-teman kalian atau mungkin ke guru les kalian supaya lebih mantep lagi nih materi-materinya. Terus aku mau kasih tahu dulu kali ya, kalau video ini tuh sebenarnya dalam rangka merayakan ulang tahunku yang ke-20. Dan kemarin tuh aku sempat mau memberi kado untuk diri aku sendiri, tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya mubazir kalau manfaatnya tuh cuman sampai di aku aja. Akhirnya aku memutuskan untuk memberi kado untuk kalian gitu. Jadi agak aneh sih sebenarnya konsepnya aku yang ulang tahun tapi kalian yang aku kado gitu. Jadi di sini aku membagiin 3 buku ini. Nah, yang pertama aku ada buku Wangsit SBMPTN yang TPS ya teman-teman, ini yang terbaru 2021. Terus juga ada buku yang aku pakai juga waktu tahun 2020, ada buku dari Ganesha Operation, ini TPS juga. Dan yang terakhir ini ada buku Wangsit SBMPTN TPS doang tapi tahun 2020. Nah, caranya gampang banget nih teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen mendapatkan salah satu dari 3 buku yang udah aku sebutin tadi, kalian cukup komen di bawah nama kalian, fakultas dan jurusan apa yang kalian pengenin, harapan dan doa untuk channel aku dan diri aku secara general gitu, terserah. Kalian juga boleh kalau misal mau ngasih tahu apa yang kalian suka dari channel aku dan memberikan rekomendasi video apa yang bisa aku lakuin di masa depan juga boleh banget. Terus domisili kalian dan Instagram kalian, karena pemenang-pemenangnya bakalan aku hubungin langsung di DM Instagram. Nah, yang terakhir nih, aku nggak ngewajibin kalian untuk subscribe atau follow Instagram aku, tapi kalau misalnya kalian mau ngelakuin juga boleh banget, karena itu bikin aku semangat untuk bikin konten-konten lagi. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang bingung nih mau pakai buku apa sih untuk mempersiapkan UTBK, dan ke teman-teman kalian yang mungkin juga pengen nih untuk mendapatkan salah satu buku yang udah aku sebutin tadi. Semoga video ini bermanfaat. I hope you guys have a very nice day and I'll see you guys soon. Dadah.